Nah, asas organisasi apapun bisa berdasarkan asas Pancasila. Semua organisasi apapun. Tapi di dalam praktek implementasi mereka tidak Pancasila. Makanya saya bilang, di dalam perpu jangan hanya parameternya asas, tapi juga uji terbalik. Bagaimana implementasi tindakan organisasi. Kalau dia menggerebek kafe orang, membakar rumah ibadah orang, dan sebagainya, itu nggak Pancasila, meskipun asasnya Pancasila. Oke. Maka ormas kayak gini harus diubarkan. Baik. Tapi Pak Boni, kalau melihat kondisi saat ini ya, kalau banyak aturan-aturan yang dibuat, berarti ada batasan dong dalam kebebasan berpendapat. Itu memang menjadi dilema. Terutama kaum libertarian dalam demokrasi akan mengatakan bahwa negara menjadi otoriter ketika dengan seenaknya membubarkan ormas. Tetapi kan negara punya dasar, punya ideologi, punya yang namanya Weltanschauung, yaitu Pancasila dan Konstitusi. Konstitusi yang mengukur semuanya. Jadi kalau yang dilakukan itu harus dibuatkan. Oke, kalau begitu Pak Boni. Demokrasi kan bukan kebebasan tanpa batas. Iya. Demokrasi adalah kebebasan yang salib, yang dibatasi. Karena apa? Ada kebebasan orang lain juga yang dihargai. Oke. Itu nama asas prima facie di dalam hak asasi. Makanya saya bilang, nggak bisa kalau argumentasi hak asasi dipakai. Nggak nyambung, jadi nggak bisa sembarangan juga nih kalau mau nulis, apalagi di sosmed ya, sembarang gitu, jangan, pikir dulu. Jadi kadang kita bilang, oh demokrasi artinya kebebasan pendapat, kita bisa bicara apapun, tapi pada kenyataannya ternyata kita harus mempertimbangkan juga mengenai kepentingan orang lain, gitu. Tuh, kita kan hidup bersosialisasi, nggak mungkin hidup sendiri, kan? Iya, setuju, sepenuhnya setuju. Nah, Pak Boni, tapi pada prakteknya begitu, bagaimana sih caranya gitu masyarakat bisa menjadi lebih kritis dalam menilai sebuah ormas, apakah memang... Saya kira ini tergantung bagaimana negara melakukan propaganda. Melalui pendidikan, melalui televisi, semua media massa. Maka agen-agen negara ini harus mampu secara proaktif melakukan propaganda tentang nasionalisme, Pancasila, dan sebagainya. Sehingga nanti ideologi-ideologi yang minoritas, ideologi-ideologi yang eksklusif ini bisa terpinggirkan. Maka disitulah gunanya pendidikan, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sebagainya. Kan itu akan selalu paralel. Oke. Apakah ada kemungkinan sebetulnya muncul gerakan-gerakan ormas seperti ini juga karena ada rasa ketidakpuasan begitu Pak Boni terhadap keadaan yang ada? Selalu. Di banyak tempat munculnya politik identitas memang selalu dikaitkan dengan ketidakadilan. Ya. Tetapi kan ada juga politik identitas bukan karena ketidakadilan tapi karena ada arogansi dari kelompok untuk memaksakan satu nilai, satu ideologi untuk berlaku bagi semua. Dan saya kira... Kita akui ada aspek ketidakadilan di masa lalu yang membuat kemudian ormas-ormas atau kelompok politik identitas ini muncul. Tetapi kan kita harus tahu juga bahwa ada arogansi dari kelompok ini untuk menanamkan nilai-nilai politiknya menjadi nilai bersama. Dan disitulah tugas negara untuk mengendalikan, menertibkan, dan menjaga Pancasila sebagai nilai bersama. Baik. Sehingga semua yang bertentangan Pancasila harus kita singkirkan. Berarti salah satunya nih, kayak HTI ini dibubarkan berarti ada unsur-unsur dari zaman dulu juga ya. Betul. Tapi itu gimana nanti kita akan lanjutkan ya. Tetap bersama kami di Coffee Break.